Parenting seluruh Indonesia beserta Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Al-Ustadz Mu'adz Ibrahim dan Senat, kami menyampaikan terima kasih khusus yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara yang dalam beberapa minggu ini maraton sejak dari KTT G20 Bali sampai ke Kamboja, Bangkok, dan sebentar lagi KTT ASEAN. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana dideklarasikan oleh para pendiri Indonesia. Para kontestan pemilu kesatria Pancasila, yakni menjadi para negarawan yang mempraktekkan nilai-nilai luhur Pancasila yang merekat ukhuwah sebagaimana sepenggal referen derap kemajuan yang mari kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Di Solo jalin ubuah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ubuah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang Surya suluh peradaban, Sang Surya suluh peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, saya senang dan merasa sangat terhormat bisa hadir di Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Asia pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah saya dan Bu Iryana bisa bersilaturahmi langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Muhammadiyah dan Ibu Ketua Aisyah, Bapak Ibu yang saya hormati, di forum yang sangat terhormat ini, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih
atas dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar Aisyah dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 di 3 tahun terakhir. Dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah dunia yang muram. Indonesia laksana sang surya yang menerangi dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih, meridhoi bangsa Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat bermuktamar. Selamat bermuktamar. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48, saya buka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seremoni pembukaan Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyah.